Salam sejahtera, salam hormat dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua. Yang saya hormati, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri, rakan-rakan seperjuangan daripada Parti Barisan Nasional, rakan-rakan saya dari Pergerakan Pemuda, Wanita, Putera dan juga Puteri Barisan Nasional, kawan-kawan saya di Parlimen Hulu Selangor. Nama saya P. Kamala Nathan dan saya calon Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Hulu Selangor. Saya berasal daripada Pekan Rawang. Saya tinggal sana lebih kurang 43 tahun. Saya dekat. Saya tak jauh. Saya akan bukan saja dekat dari segi geografi, saya akan mendekati hati anda juga. Saya dicalonkan untuk bertanding untuk kerusi parlimen di Hulu Selangor ini apabila Presiden Parti MIC, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri memberi pengesahan. Dan sejak hari itu sehingga hari ini, saya telah mengorak langkah. Saya telah mengorak langkah dan pergi seluruh Hulu Selangor seberbanyak yang saya boleh. Dan saya akan teruskan perjuangan ini, bukan saja sampai hari pemilihan, tetapi selepas pemilihan juga saya akan meneruskan perjuangan ini. Perjuangan ini bukan perjuangan Kamala Nathan. Perjuangan ini merupakan perjuangan Parti Barisan Nasional. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kita sekiranya hendak membersihkan sungai, maka pembersihan sungai bermula daripada hulu dia. Kerajaan Barisan Nasional telah memulakan proses pembersihan Selangor untuk kembalikan Selangor kepada Kerajaan Barisan Nasional. Dan pembersihan negeri Selangor akan bermula daripada hulu Selangor ini. Saya tak ingin menjanji bulan dan bintang dan juga roket. Saya ulang, saya tak suka berjanji bulan, bintang dan juga roket. Tetapi saya berjanji, saya akan bekerja seberapa banyak yang boleh, pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, untuk memastikan rakyat di Hulu Selangor ini terbela. Saya sungguh, saya akan turun ke Padang, saya akan menemui anda, dan sekiranya perlu saya berhijrah ke Hulu Selangor, saya akan berbuat demikian untuk kebaikan rakyat Hulu Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan beredar dari sini sebentar lagi. Saya sedar, sebagai manusia, kita boleh merancang. Kita hanya boleh merancang. Tetapi, Tuhan yang menentukan keputusannya pada hari itu. Saya berdoa, saya juga ingin meminta rakyat di Hulu Selangor ini, kawan-kawan saya di Hulu Selangor ini, berdoa, selitkanlah nama Barisan Nasional dan nama Kamala Nathan apabila anda berdoa nanti. Kerana pada 25 hari bulan, apabila Tuhan mendengar doa-doa kita, maka dia akan terdengar. Dia akan terdengar nama Barisan Nasional, dia akan terdengar nama Kamala Nathan, dan dia akan menentukan bahawa Barisan Nasional akan memenangi pilihan raya kecil ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin yang dari Barisan Nasional, dari Sabah dan Sarawak, dari Perlis hingga ke Johor, telah turun membantu Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya kecil ini. Saya akan buat yang terbaik. Saya akan memastikan bahawa perjuangan Parti Barisan Nasional ini akan berterusan. Saya akan membantu kerana Barisan Nasional akan berbuat apa saja kerana kita mampu berubah. Kita beri pinjam Hulu Selangor ini kepada pembangkang. Kerana Hulu Selangor ini merupakan kubu kita. Hulu Selangor ini merupakan kubu kuat Barisan Nasional. Kita pinjamkan kepada pembangkang 2 tahun saja.
dan kini masa telah pun tiba untuk kita mengambil balik apa yang punya kita Hulu Selangor. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya hanya meminta satu sahaja, tolong beri saya satu peluang untuk memberi perkhidmatan saya kepada anda, dan saya berjanji yang akan membuat terbaik kepada anda untuk menjaga nama baik Barisan Nasional. Sekian, terima kasih saya ucapkan.